Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita selalu diberikan keberkahan dan juga kesehatan jasmani serta rohani oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang kembali kawan-kawan di channel kami Story of Fish, bercerita tentang pengalaman kami memelihara ikan hias. Oke, gimana udah ngopi hari ini? Kalau aku sih udah ngopi hari ini. Hai, gimana kalian yang belum ngopi, ngopi dulu supaya kita lebih bersemangat hari ini. Oke. Selanjutnya kita akan buka paketnya. Oke, kita lanjut ke inti pembahasan kali ini. Video kali ini akan membahas review ikan albino blue sky ribbon dari temanku yang di Solo. Oke. Yang kita aklimatisasi dulu ya, supaya beradaptasi sebentar di tank barunya ini. Jadi ikan jangan langsung dibuka, langsung dimasukkan ke air, itu membuat ikan stres. Aklimatisasi itu merupakan suatu upaya penyesuaian fisiologis atau adaptasi dari suatu organisme terhadap suatu lingkungan baru yang akan dimasukinya. Nah, ini kan ikan kan dari perjalanan jauh. Nah, dia belum kenal dengan suhu, dengan air yang baru. Jadi kita kenalkan dulu dia dengan air yang baru ini. Dulu kalau aku beli ikan sih belum mengenal aklimatisasi ini. Memang kita namanya juga orang awam, kita beli ikan langsung deh kita kasih air yang baru. Nah, itu bikin ikan itu mudah stres. Jadi dulu aku kalau beli ikan itu sering mati. Ternyata itu memang ada caranya. Nah, dari sini kan kita belajar bagaimana perlakuan ikan yang baru datang itu, bagaimana cara merawatnya. Untuk proses aklimatisasi ini dilakukan dalam beberapa tahap. Oke, yakni penyamaan lingkungan perairan, adaptasi suhu dan pH. Terlebih dahulu ikan itu yang di dalam plastik kita apungkan, kemudian kita biarkan 10 hingga 15 menit. Kemudian supaya suhunya itu sama dari yang plastiknya sama lingkungannya, kemudian kita nanti akan buka dan kita campurkan sedikit demi sedikit ke dalam wadah. Oke, ini dilakukan untuk menyamakan kualitas air kolam. Oh, ini nggak pakai kolam ya, sorry. Menyamakan kualitas air di dalam tank dengan air yang di dalam wadahnya, sehingga pH-nya itu tidak lonjak langsung kaget gitu. Kemudian dibiarkan hingga ikan itu mencari jalan keluarnya sendiri atau kita keluarkanlah. Ketika ikan sudah berenang, terlihat berenang-renang gitu atau mau keluar sendiri, maka ikan sudah bisa dilepaskan. Proses ini penting sekali untuk selalu diingat dan dilakukan ketika memindahkan ikan dari lingkungan lama ke lingkungan baru, guna mempertahankan kualitas ikan itu sendiri ya, agar dapat bertumbuh dengan baik. Kalau enggak ya gampang mati seperti aku yang dulu. Lebih baik kita belajar dari pengalaman orang lain. Oke, itu yang paling bagus. Bisa sih kita belajar dari pengalaman kita sendiri, itu juga bagus.
Tapi lebih bagus lagi kalau kita belajar dari pengalaman orang lain. Oke, kita mulai ya. Kita buka. Ini tadi sudah 10 menitan lah. Aku biarkan ikannya. Nanti kita mulai buka plastiknya, wadah-wadah airnya. Oke, kita buka dulu. Susah ya. Sorry, aku lagi batuk sedikit ini. Nah, ini kita buka. Oh, plastiknya double bagus. Ini aku suka ini, emang standar. Standar pengiriman itu plastiknya double. Nah, kita buka yang satunya lagi, kemudian kita tuang sedikit demi sedikit, atau kita masukkan airnya dari tank ke plastik sedikit demi sedikit juga, supaya bercampurnya itu enggak tiba-tiba airnya. Sedikit-sedikit, kemudian biarkan ikannya itu adaptasi lagi. Nah, itu caranya. Mungkin kita kasih air sedikit lagi. Nah, masuk Pak Iko. Oke. Oh, ikannya sudah berenang keluar. Berarti dia memang udah siap. Nah, 4 ekor ikan albino blue sky ribbon. Oke, kita cek ikannya. Ikan ini ada yang enggak ribbon, non ribbon. Kalau jadi namanya albino blue sky aja. Albino blue sky. Ikan ini kalau di background yang putih, warna putih, itu dia birunya itu enggak bisa kelihatan. Makanya ini aku pakai tank yang berpasir hitam atau ada background hitam. Tuh, itu biru-birunya kelihatan. Ini albino blue sky ini aku belinya itu satu cowok, tiga cewek. Nah, dari info yang aku dapat, yang aku cari-cari dari teman-teman, itu yang cowok kan nggak ribbon. Nanti kalau yang cewek ini beranak, nanti bisa anaknya ribbon karena dia membawa genetik ribbon. Jadi gini, kenapa aku ngambil cowoknya itu nggak ribbon? Karena katanya sih apa ya, si cowoknya itu kali yang ribbon itu cenderung mandul atau susah untuk kawin dengan si betina. Jadi aku ngambilnya yang non ribbon jantannya. Padahal sih bagus untuk tampilannya, looknya itu bagus yang ribbon. Aku suka yang ribbon, ada flyernya fin, namanya fin ribbon di bawahnya itu. Nah, itu jadi kalau untuk ikan gabi ini, kalau kita mau mengapa ya, mengawinkannya itu, kita mendapatkan bodinya itu lebih cenderung ke si betinanya. Jadi kalau kita misal pengen body yang bagus, kita ambil cari yang betinanya itu bodinya yang bagus, yang enggak bungkuk, yang proporsional, yang
gede, pokoknya yang bagus. Nah, kalau yang cowok itu cenderung ke warna, warnanya. Jadi warnanya itu warisan dari si jawa, si jantannya. Kalau bentuk tubuhnya itu dari si betinanya. Ini aku beli, gimana ya? Untuk harga nanti apa bisa komen atau bisa kontak kami. Harganya sih fluktuatif, ada naik ada turun, tergantung yang penjualnya, tergantung juga pasaran dan kualitas, genetik juga berpengaruh untuk harga. Tapi kalau kita menjadi pembeli yang pinter, itu susah tuh. Kalau kita nggak kenal, terus kita dibilangin ini genetik bagus, tapi kita kan nggak tahu itu benar-benar genetik bagus atau enggak. Jadi jadilah pembeli yang smart, jangan apa ya, ya begitulah, jangan gampang percaya. Ya percaya boleh saja kalau yang misal kita sudah sering beli, kita tahu orangnya, ya boleh, karena genetik itu sangat-sangat berpengaruh untuk ketahanan ikan, untuk hasil anakannya, itu sangat berpengaruh dari gen. Kadang kalau kita beli yang murah-murah itu kan mungkin gampang terserang penyakit atau gampang mati, gampang apa warnanya nggak bagus, warnanya pudar, itu juga karena mungkin terlalu genetiknya udah menurun, jadi dia kualitasnya itu menurun. Makanya aku bilang genetik itu mungkin bisa dibilang nomor satu, bisa dibilang nomor satu. Makanya kalau penjual yang harganya tinggi-tinggi itu kemungkinan genetiknya bagus, atau kita ikut kontes, kemudian hasil dari ikan kontesan itu biasanya genetiknya bagus. Makanya kalau kita ingin apa mendapat genetik bagus, itu kita beli ikan yang hasil kontes. Tapi ya belum, nggak jaminan juga sih, nggak jaminan juga untuk genetiknya, karena kalau kita nggak kenal kan ya mana tahu, karena genetik kan ada di dalam ikannya, nggak bisa kita lihat langsung, ya kan. Kalau yang beruntung itu kita dapat harga yang rendah tapi genetiknya ternyata dapat yang bagus. Nah, itu kan kita beruntung kan. Oke, baiklah, sekian dulu video kita kali ini. Mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata yang menyinggung kalian. Channel ini itu gak bermaksud menghakimi, bukan pula menyalahkan pihak lain. Ini semua adalah pengalaman kami. Jika ada kesalahan di dalam pembahasan kami, mohon dikoreksi. Bisa cek kontak kami atau apa, bisa komen, bisa cek kami secara langsung di deskripsi atau lewat yang lain. Yang jelas kami tekankan kembali, kami tidak bermaksud menjatuhkan atau menyudutkan pihak lain. Oke, akhir kata, kesalahan hanya milik kami dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.
Kita bertemu lagi di video yang lain. Matur suwun.